بسم الله الرحمن الرحيم يا boom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan marilah kita sampaikan dan ucapkan salam cinta dan rindu kita kepada baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan akhlak merupakan pembahasan yang sangat-sangat indah, di mana ketika seseorang bisa memahami pembahasan akhlak dan bisa mempraktikkan pembahasan akhlak, ajaran-ajaran akhlak dalam kehidupannya, maka pasti dia akan mendapatkan satu perubahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Orang yang memiliki akhlak mustahil akan menggunakan segala cara. Untuk meraih kesuksesan, orang yang berakhlak akan berbeda dalam memandang dunia. Orang yang berakhlak, dia pasti akan memiliki sosial yang baik. Orang yang berakhlak pasti dia akan mengetahui bagaimana dia berinteraksi dengan sesamanya. Jadi, Akhlak akan merubah kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam hal materi maupun non-materi, maka kita harus mengamalkan akhlak. Tapi sayangnya, kehidupan yang kita lihat sekarang ini jauh dari apa yang kita inginkan. Teknologi canggih ilmuan berkembang. Tapi kita melihat budaya yang ada di masyarakat turun drastis. Hancur. Ketika seseorang mencaci orang lain, dia dengan bangganya tertawa atas apa yang dia sampaikan. Seseorang tidak malu lagi untuk menyebar aib-aib temannya. Seseorang tidak malu lagi untuk menceritakan persoalan-persoalan pribadinya di media umum. Hal ini sudah jauh daripada norma-norma akhlak yang kita pelajari dari agama Islam. Agama Islam adalah agama yang akan mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan keseimbangan dalam perbuat keseimbangan dalam bermuamalah perhubungan dengan sesama kita keseimbangan dalam mengatur kehidupan kita pribadi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di era yang modern ini budaya rusak Akhlak pun rusak. Jarang sekali orang-orang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh sesamanya. Contoh, ketika menyalakan musik, dia menyalakannya dengan suara yang sangat keras. Dia tidak memikirkan tentang kondisi tetangganya. Mungkin tetangganya tidur, tetangganya sakit, atau tetangganya memang tidak ridho dengan musik yang dinyalakannya. Artinya, ketika seseorang sudah jauh daripada akhlak Islam, maka akan muncullah kehancuran, akan muncullah ketidakamanan, itu tidak aman yang kita dapatkan dalam masyarakat sekarang adalah karena akhlak Islam tidak lagi diperhatikan. Satu dengan yang lainnya saling mencaci. Kalau seandainya punya teman maka aib eh, temannya itu dipublikasikan di media-media sosial. Dan hal ini adalah sesuatu yang akan merusak sosial kita. Yang akan menjadikan sosial kita hancur Dan boleh jadi sosial kita lebih buruk daripada sosial yang ada di zaman jahiliyah Karena jahiliyah jangan kita pikir itu tidak memiliki kemajuan dalam bidang ilmu Tidak, jahiliyah yang dimaksudkan dalam Islam adalah jahiliyah dari sisi maknawi jahiliyah dari sisi norma-norma kemanusiaan. Orang dulu ketika mendengar istrinya melahirkan anak putri, anak perempuan, dia akan marah. Dia akan sedih. Dan hal ini menunjukkan bahwa akhlak dan keimanan yang dimiliki adalah iman dan akhlak yang sangat-sangat rapuh. Dan begitu juga kita mendapatkan dalam sosial kita, masyarakat kita. Hubungan antara dua jenis manusia sudah tidak lagi ada batasnya. Orang kalau tidak memiliki pacar di era modern ini temannya akan mengatakan bahwa orang ini sudah tidak mengikuti zaman. Sudah tidak laku. Dan perzinaan di era ini bagi sebagian orang adalah sesuatu yang biasa bahkan sesuatu yang membanggakan artinya norma-norma suci yang diajarkan oleh Islam sudah tidak lagi diamalkan dan dipraktekkan oleh masyarakat kita makanya kita yang mengetahui tentang norma-norma Islam, akhlak ala Islam berusaha untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang mereka sudah jauh daripada akhlak-akhlak yang diajarkan oleh para nabi. Kita sadarkan mereka, kita kasih tahu mereka bahwa kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia itu ketika kehidupan ini dijalani sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Akhlak harus tetap dipraktikkan. Hubungan dua jenis laki dan perempuan harus dibangun sesuai dengan hukum Islam. Ketika hukum Islam, akhlak Islam itu dipraktekkan dalam satu komunitas atau masyarakat, maka pasti masyarakat ini akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Dan ketika masyarakat ini mempraktekkan hukum Allah, mempraktekkan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Allah melewati nabinya maka Allah pasti akan memberikan berkah dan nikmat yang berlimpah kepada masyarakat tersebut Pada kesempatan yang baik ini ada suatu pembahasan yang menarik yang perlu kita bicarakan bersama pembahasan tentang satu sifat konaah satu sifat merasa cukup atas apa yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melihat kondisi sosial kita maka kita mendapatkan masih banyak orang-orang yang dari sisi finansial itu Terletak di urutan yang sangat-sangat rendah. Kalau kita perhatikan dalam sosial kita, maka kita akan mendapatkan bahwa masih banyak orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang pendapatannya rendah, pendapatannya sedikit. Dengan kita melihat fenomena yang ada, maka kita pun harus memiliki solusi. Bagaimana kita hidup dengan kondisi seperti ini? Dengan kondisi yang memang berbeda-beda, mungkin kita memiliki penghasilan 500 ribu dalam sebulan, teman kita memiliki penghasilan 200 ribu sebulan, teman kita yang satu lagi memiliki penghasilan 1 juta dalam satu bulan. Dengan kita melihat fenomena-fenomena yang berbeda, maka kita akan memiliki suatu pemikiran kita akan membandingkan antara pendapatan kita dan pendapatan teman kita. Disinilah butuh satu metode untuk bisa menjaga kebahagiaan dan ketenangan hidup kita. Karena perlu jadi kalau kita mendapatkan pendapatan 500 ribu dan teman kita itu mendapatkan 1 juta, kita akan mendapatkan satu perasaan tidak enak mendapatkan ketidaknyamanan dalam hati kita loh teman kita satu juta tapi kok saya masih 500 ribu kita akan sedih dan ketika sedih maka boleh jadi kita akan melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya riba. Riba itu stop praktek untuk menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan karena tidak memiliki satu metode yang jitu untuk bisa menyelesaikan tentang perasaan dia bahwa kalau seandainya dia itu tidak memiliki penghasilan dalam satu bulan contohnya satu juta, dua juta, sepuluh juta maka kehidupannya akan sengsara dengan kita melihat fenomena ini, maka kita harus mencari solusi. Dan solusinya adalah satu, itu kona'ah. Kona'ah artinya kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan apa yang kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan dalam satu bulan 500 ribu, kita bersyukur kepada Allah. Kita merasa cukup. Karena kalau kita tidak memiliki rasa Cukup dalam diri kita, atas apa yang kita dapatkan, kita akan melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita tidak memiliki rasa cukup atas apa yang kita dapatkan, maka kita tidak akan mungkin memiliki ketenangan dalam hidup kita, karena ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan saudara kita yang lebih dari kita maka timbul dalam diri kita untuk selalu memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang ada dalam saudara kita, apa yang ada di saudara kita. Dan boleh jadi ketika kita memiliki sifat seperti ini, kita akan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia tidak memiliki rasa cukup Atas apa yang dia miliki, maka dia akan mudah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Contoh korupsi mungkin ada, segelintir orang yang dia ingin menjadi kaya dengan cara yang tidak baik, contoh dengan menjadi bupati, maka dia bisa mendapatkan uang lebih banyak. Dengan dia menjadi lurah, dia bisa mendapatkan uang yang lebih banyak padahal uang tersebut bukan uangnya tapi uang masyarakat. Jadi tadi pemirsa, metode dan solusi yang paling jitu untuk bisa mengontrol diri kita yaitu kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dan merasa cukup bukan berarti kita tidak boleh mencari tidak. Tapi kita merasa cukup atas apa yang kita hasilkan dari kecapaian kita. Dan kalau seandainya ada rezeki lebih, kita pun harus mencari dan kita harus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia melancarkan rezeki kita, melancarkan usaha kita. Baiklah pemirsa, insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang sifat qanaah. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافيه وكرمنا بالتقوى ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين